Pak, Intan ada sedikit hasil uang ojek, bisa buat biaya rumah sakit Bapak. Maafin Bapak ya, Tan. Harusnya kamu cuma harus sekolah. Nggak usah sampai gantiin kerjaan Bapak seperti ini. Nggak apa-apa, Pak. Ini kewajiban Intan sebagai anak Bapak. Lagi. Udah setengah jalan nih. Maksudnya satu celana ini baru gua kerjain setengah aja belum ada ini. Susah banget sih ngejahit. Beno. Give that jobs to me. Udah biar aku aja ngurusin itu. Poltak, lu jangan sok tahu, emang lu bisa ngejahit lu. Don't judge the book from the cover. Dulu di Oxford, London, itu kerjaan sampingan aku, uang-uang sedikit aja ya kan. Mas. Mas Ben, biar cepat. Beneran bisa lo. Dikasih, coba. Lama kali pun lah. Mas terjatuh. Yuk. Cak, Ben. Kakinya dia doang tuh, udah menuin tuh ruangan jahit tuh. Lagi mau semua. Jebol itu mesin. Alalera. Aduh, kalau soal jahit ini gak ngerti aku sebenarnya. Aduh. Pakai jurus pamungkas aja lah. Sabar, aku ada ide. Apaan? Kok lu malah ngeluarin telepon sih? Sabarlah kau lah. Halo, Mami. Oh, Mami tolong pesankan celana jeans 30 biji, oke? Okay? Ya, segera ya, Mami. Oke, okay, lebih cepat, lebih baik. Mantap! For me, for you, I love you. Mwah! Voltak. Apa? Lu kenapa gak dari tadi kalau ujungnya lu nelpon mami lu? Itulah ibu kita. For the last time. For me. Oke, soal celana selesai ya. Jeans selesai ya. Nah, berarti sekarang kita harus ngejebak si Broto nih. Ya, yang mencelakakan Pak Danu. Berarti Beno besok sama Caca kawal Intan. Kok ngawali Intan sih? Supaya Intan gak kenapa? Pantai. Pala lu. Paku. Betul. Hari ini aku harus dapat uang banyak buat biaya rumah sakit Bapak. Dai. Kakak ngapain? Intan, kita ditugaskan untuk mengawal keselamatan dan kenyamanan kamu. Betul, bukan begitu Ibu Caca? Benar seperti itu Bapak Beno. Jadi jaraknya Intan jangan di depan, tapi di belakang kita berjarak 2 meter. Jadi kalau ada apa-apa, kita dulu. Paham, oke. Oke, let's go. Ayo. Terus, Beno terus. Ya, stop. Target, 13. Iya. Sekarang bagian Beno untuk menetralisir. Bye-bye di situ ya. Oke. Ini. Apa? Takutnya Beno kurang jelas liatnya. Bener banget. Caca arahnya dari sini ya. Terus bagus, ambil kiri, arah kiri, terus belok kiri, pen kiri dikit mukanya ya. Naik, kanan, naik dikit ya. Stop. 4 sekali. Caca. Hah? Paku sih paku. Cuman bukan yang di sini juga kali. Biasaan suka kasih musik. Cak. Iya Beno. Maksudnya paku di jalan, ngapain paku di pohon lu nunjukin? Beno kan gak bilang sama Caca, Beno cuma ngomong, Cak, perhatiin ya, kalau ada paku kasih tau Beno, itu kan ada paku. Iya sih, ya udah biar gak mubazir. Tenang, ada paku, aman. Nah, yuk kita jalan lagi. Caca perhatiin lagi ya Beno. Paku yang di jalan, ntar paku kuntilanak nunjukin lagi, cabut. Emangnya kelihatan kalau siang-siang gini? Kentut! Jawab mulu sih. Yuk, let's go! Kagak kedengeran. Kalau masalah mendengarkan itu,
kau sama si Reja itu punya piaraan. Kill, 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 kill. Kan pasti ada Om Jojo pasti sini. Aduh, kok tahu dia? Kalau mau itu dijaga. Pin, mau gue bantu ngupingin? Mau dong. Kita kan kedengeran dari sini. Tapi ada syaratnya. Apa? Lu jalan ke situ tuh. Ngapain jalan ke situ? Pin, gua tanpa harus nguping, gua udah tahu pembicaraannya si Tatang sama si Broto. Ngapain? Ini kan misi lo. Jadi lo yang harus melakukan tugasnya. Tuh, lo ke situ. Lihat oranye-oranye kan tuh, sama biru-biru, ada kardus. Lo ke situ, lo nguping di situ. Hah, ribet ngobrol sama si Jojo. Apa katanya? Kita disuruh ke sono. Kita harus tutupin muka kita pakai kardus. Jangan ketahuan. Siapa yang nyuruh? Bapak lo. Mana mungkin. Pasti kok disuruh Om Jojo kan. Kalau disuruh Om Jojo, kita harus ikut. Nanti dia marah. Ya ini mau diikutin. Yaudah, yuk. Aduh, ini pasti gara-gara kemarin. Kita tidak sempat nebar paku kan, makanya sepi hari ini. Iya. Yeah. Makanya kita harus secepatnya nebar paku, Tang. Siap, bos. Sekarang tugas lu ngawasin sekitar. Saya yakin si Agus sama temannya bakalan datang lagi. Siap, bos. Apaan? Kita ya? Iya betul. Ayo, Bu. Ah, Intan. Tetap di belakang kita ya. Itu di depan siapa, Mbak? Itu pengawal saya, Bu. Pengawal? Udah, Bu. Biarin aja. Come on. Kalian mau jalan. Oke. Buru-buru nih. Bang Beno, cepetan gak bang? Ibunya buru-buru nih. Oh, siap. Beno, Kak Caca. Aduh, tunggu sebentar ya. Tante, Papa. Wah, kisah anak. Langkah kakimu masih panjang. Silakan kamu meneruskan perjalanan. Biarkan aku di sini bersama Caca. Tapi Kak. Sudah. Beno, ngapain sih? Cepat, cepat. Kau lanjutkan perjalanan. Ini Bu, mereka lebay amat ya. Beno, kok Beno ngomongnya kayak Jaka Tingkir sama buaya, Bu. Ya udah Caca buayanya. Cepetan ngomongnya gimana? Oke. Dikit keluarin dikit dialognya. Buaya. Saatnya kita berbaring lagi. Blub blub blub. Blub 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 blub. Buaya kok suaranya blub 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 blub? Pas Beno nyuruh gitu, buayanya ceritanya masuk ke dalam air. Ayo. Lu tunggu sini ya. Saya mau nebarin dulu dari sini sampai di sana. Beres. Awasin ya. Cepetan gua awasin. Awasin. Ya. Selfie dulu kita. Kok mau? Kawan, gue bantuin ya. Udah jatuh bang orangnya.
Ya kan memang jatuh ini, Pin. Kamu ngomong sama siapa sih? Jojo. Oh, sama piaran itu. Maaf, Om Jojo, maaf. Hei, kamu. Karena kamu sudah berbuat kesalahan dan membuat padamu sakit, kamu harus ganti rugi. Ya, dan kau harus mengganti rugi dan harus mau nambal ban secara gratis untuk semua korban yang kena paku kau. Ngerti kau? You know what life, man? Ampun, Bang. Iya, iya, Bang. Apa? Tapi jangan digebukin ya. Ayo sini. Ikut. Diri. Diri. Ayo. Enggak. Enggak, Pak. Nah, penglaris, penglaris. Hari ini pasti panen. Banyak yang pasti lewat sini. Kena dah. Ah, tapi si Tatang kemana ya? Kok bisa hilang? Tatang! Toro! Kena kau ya? Kenapa, Bang? Kena kau. Kita udah punya apa? Kami udah ada bukti rekamannya kalau kau itu menyegerin paku. Menyebarkan paku. Gak bisa lari kemana-mana lagi lo. Maaf, Bang. Kau gak bisa ngelak lagi kau. Iya. Kasus maaf, yang bang. Begini nih, ya, cocoknya dibawa kemana? Kantor posili. Kena batunya kau kan? Sini kau, menyangkut. Nih. Sakit kan? Sakit kan? Kenapa aku? Kasian. Sakit kan? Yaudah, kau harus bawa ke kantor polisi. Mau kok? Jangan, Bang. Jangan. Oke. Kita kagak akan bawa lu ke kantor polisi. Tapi lu kudu ganti rugi. Lu harus ganti rugi karena padanu udah kecelakaan. Iya, Bang. Siap. Tapi jangan dibawa ke kantor polisi ya. Iya, tapi ada syaratnya lagi. Kau harus mau menambal ban secara gratis untuk korban-korban yang udah kena paku-paku kau itu. Secara free. You know about that? Yes. Up cross. Up cross. Oh, iya, iya. Ayo, ayo. Gimana duitnya? Pak, intinya hasil uang ojek. Ini cukup buat beli obat Bapak. Nanti kalau masalah biar rumah sakit, kita usahakan ya, Pak. Pak Danu, Pak Intan, saya mau ngasih tahu, kalau mulai sekarang Intan gak usah ngojek lagi buat tambahin biaya rumah sakit Bapak, Waduh. Nih, Pak Danu, ini saya ada uang, saya kasih sama Intan ya buat biaya rumah sakit. Mas, gak usah repot-repot. Iya kak, Intan juga gak bisa nerima uang sebanyak itu. Gak apa-apa, ini juga bukan uang saya. Ini uang ganti rugi, uangnya Pak Broto. Dia ganti rugi gara-gara nebar paku di jalanan yang bikin Bapak kayak begini. Deh, diterima aja ini hak Bapak kok ya. Makasih ya kak. Terima kasih ya. It's time. It's time, son. It's time. It's time. Ya udah kita tinggal ya. Yuk, Lucy ya. Saya ada di mana? Pak, dia mau mentak lebih saya kan? Mau permakan?